الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. فاتحة. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Ini vaksin ya? Ini vaksin daripada Al-Quran. Allah Ta'ala bagi percuma. Kita ambil hari-hari, setiap hari. 1 hingga 10, 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستعمل
Ramamu diwazir karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim innaka antas sami'ul 'alim innaka antat tawwabur rahim amma ba'du ya ibadallah sahabat-sahabat yang disayangi yang sangat-sangat saya rindui yang sangat-sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Bahagianya rasa hati dapat bersua wajah secara berhadapan. Kalau selalu melalui cermin kaca tak puas rasanya. Namun dapatlah juga melepaskan sedikit kerinduan. Bila tengok muka boleh bercakap tu nak. Alhamdulillah. Syukur sangat pada Allah. Walaupun dalam kemelut kuman yang macam-macam nama ni. Demain nama baru nama apa? Omikron pula dah. Macam-macam nama perempuan nama kat dia dah. Macam tu lah kita pun sekat. Beranak satu main nama lain. Beranak satu main nama lain. Beranak satu lagi main nama lain. Kita mendengar nama lagi-lagi bergerun pula dah bunyi. Kan? Membuatkan kita rasa bertambah-tambah. Takut. Ha? Kita lagi takut. Kita lagi takut. Tak tahu nak buat macam mana dah. Dan keputusan akhirnya diambil. Hari ini kuliah buka. Last kali. Keputusan yang diambil hari ini kuliah buka. Kita tunggulah dia keluar main hak yang macam mana pula nama nak. Ha. Yang dia buat main. Dia kata Delta. Delta kita berhenti saat. Kita main 2-3 kali. Kita berhenti saat. Bawa keluar main Omicron. Kita mula balik. Soalnya kita berhenti pula. Mudah-mudahan tak berhenti dah kot no. Mudah-mudahan al-maklum lah no. Orang lagu kita ni kalau dibiarkan tak mengaji, kata orang tua-tua, kelam terus dunia dia. Kelam terus dunia dia. Nak tunggu Google Meet, hak yang telefon 3-3 sekupang tak payah bergoogle lah kawan tu. Kan? Ha? Kena yang dia kata dia nak tengih pun tak reti nak tengih ke mana. Tengih kau tu tak gelap, tengih kau ni tak gelap. Ha? Nak pergi tumpang orang sangat-sangat pun segan. Ha? Orang tu tak kata apa. Kita pula segan nak duk tumpang dia punya data sangat-sangat. Nak duk ulang di rumah orang pagi-pagi kita pun segan. Ha? Jadi inilah suasana dunia yang kita kena hadapi atas nama norma baharu. Untung kat norma. Ada kat norma. Rindu lama tak tengok dia. Makin comel. Ha? Ini lagi katakan norma baharu. Norma pun norma lah. No? Duduk berjarak dengan memakai topeng muka. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya kata ala kulli hal di atas apa keadaan kita banyak-banyaklah bersyukur pada Allah. Baik, kita teruskan juga pengajian. Orang yang berjuang di jalan Allah ni, hang buat keluarlah binatang cap gajah pun. Nah, lah ni kuman tak nampak. Andai kata satu hari nanti, kuman tu jadi besar gajah. Kan lama sangat duduk di muka bumi ni. Mungkin dia pun berkembang biak jadi besar-besar gajah tau. Nah? Tapi kalau orang yang berjuang di jalan Allah, membasmi kejahilan ni, dia nak mengaji juga tau. Hang buat keluar besar gajah pun tau. Dia nak mengaji juga, dia mengaji.
agak lebar apa dia. Tak boleh bersemuka dia pun buat cara alam bahaya. Tak mandi dia pun tetap tak mandi nak. Orang itu dipanggil Ibnu Sabil. Yang duduk di depan saya ni, yang duduk di dalam skrin telefon ni, ini dipanggil Ibnu Sabil. Orang yang berjuang di atas jalan Allah. Kok mana pun, mereka nak nanti juga. Dengan cara apa pun. Tak nampak, boleh dengar. Nah? Ada yang boleh tengok, suara tak ada pada. Nah? Itu Ibnu Sabil. Alhamdulillah. Tahniah dan syabas. Di atas istiqomah belajar. Baik. Kita akan sambung. Saya ambil balik ayat yang ke-37. Saya tak mau ayat ni tergantung. Duk tak duduk. Nak cerita pasal lain, pasal apa. Tak ada hujung pangkai, tak ada punca. Kita ambil balik ayat yang ke-37. Yang mana pada ayat 36, Allah Ta'ala cerita sebelum kita berhenti, hampir setahun yang lalu, Allah Ta'ala suruh kita ni, mula-mula sekali kalau hamba nak jadi hamba Allah yang paling bertakwa, mula-mula sekali kena ada dalam diri kamu, kata Allah. Tengok ayat yang 36. Wa'budullah, kata Allah. Hamba nak jadi hamba Allah. Sembahlah Allah. Kalau tengok ayat yang ke-36. Nah, sebab saya nak sambung dengan ayat 37 ni. Dia suruh sembah dia. Jangan sekali-kali mensyirikkan dia. Berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Walaupun ibu bapa kita dah mati. Nah, walaupun dia telah lama mati. Boleh berbakti tak? Masih boleh berbakti. Katalah mak kita dah 40 tahun dah mati. Ataupun mungkin ada orang yang lagi kurang nasib dia, tak berapa nak baik. Dia lahir-lahir tak sempat tengok mak dia pun dah mati. Boleh tak dia nak berbakti? Ihsan wa bil walidain. Nak buat baik pada dua ibu bapa boleh lagi? Masih boleh. Masih boleh. Dengan cara Allahumma ighfir laha warhamha, kalau seorang. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, kalau dua orang. Ataupun Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Jadikan dia sebagai zikir. Iaitu kita tolong istighfar bagi dosa-dosa mereka. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa mereka. Asbab daripada rahmat Allah Ta'ala kesian dengan anak ni, dia tak pernah tengok mak dia pun. Mak dia dah mati, dia kecil-kecil lagi. Tapi dia berdoa, memohon keampunan bagi kedua ibu bapanya. Maka dengan sebab itu, diampun dosa keduanya. Ini yang dikatakan, wabil ihsana wabil walidain. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Lepas mati, kita tak boleh dah nak dia hantar asam pedas kat dia. Mak aku suka makan asam pedas ikan curut. Orang belum pindah panggil curut lah. Dia teringat kamu dia bila dia makan. Okey. Boleh hantar dengan cara duit akhirat. Ha? Allahumma gfirlaha warhamha maafiha wa'afu anha. Satu pemberian yang pelik, yang paling berharga. Andai ketika itu ditakdirkan dia sedang diazab dengan azab kubur, terangkat seketika. Sebab apa? Kiriman daripada anak dia yang nak buat bakti kepada kedua ibu bapa dia. Boleh buat. Nah, Allah Ta'ala juga berpesan, kalau kamu nak jadi hamba Allah yang bertakwa, bukan saja buat baik kepada kedua ibu bapa, wabidil qurba, adik-beradik. Dengan adik-beradik jangan bermusuh. Dengan orang boleh baik, dengan adik-beradik tak boleh baik. Kerja berkelahi sampai tak boleh jumpa, baik tak sat saja. Kemudian dia kata anak yatim. Kemudian dikatakan lagi orang miskin. Jaril qurba, jaril qurba ni jiran yang duduk dekat-dekat rumah. Yang duduk sekitar 40 biji rumah tu. Lepas tu jaril junub, jiran yang ada jauh sikit daripada rumah kita. Kemudian sahabat-sahabat, taulan-taulan kita. Ini pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Hamba nak jadi hamba yang bertakwa, cek dulu diri kita. Dekat mak ayah buat baik. Tapi dengan adik-beradik dia suka bergaduh. Tak puas hati. Pembahagian harta yang tak adil. Dia berkelip, putus saudara.
Dekat mak dia, dia rajin hantar doa. Tapi dengan adik-beradik, putus terus. Tak boleh. Dengan jiran-jiran, lagi tak boleh lebih kurang. Dengan kawan-kawan, semua kawan tak kenal. Pun tak boleh. Ha? Pun tak boleh. Buat baik ni, yang dimasukkan oleh Allah sini, dia kata, kita ni bersangkut paut, hidup kita ini bersangkut paut dengan 8 jenis manusia ni. Tak dapat tidak. Nah, 8 jenis manusia yang kita sebut tadi, pertama dua ibu bapa. Yang kedua dengan adik-beradik. Nah, yang ketiga dengan anak yatim. Yang keempat dengan orang-orang miskin. Pakar miskin lah. Nah, kemudian jiran yang ada tepi-tepi rumah ni. Jiran yang ada tepi-tepi rumah jangan bergaduh. Nah, silap sikit saja. Silap sikit tak banyak. Dah nak jadi pasal. Berlebih kurang. Bersabarlah. Ingat, waktu kita nak marah kat jiran sebelah rumah kita ni, kita kena ingat. Aku nak berjiran dengan dia ni sampai bila-bila. Bukan aku nak duduk sat. Takkanlah aku nak duduk bermasam muka. Tengok-tengok jiran tu buat tembok tinggi. Sampai aku bumbung-bumbung. Ha, dia ni tak apa tengok muka aku. Nah, tu dia buat tembok tinggi. Tu buat sempadan. Biar pi dia buat tembok tinggi mana pun. Kita jumpa dia, kita tegur. Bagi salam. Nah, bagi salam. Dia suka pandang, dia tak suka sudah. Dia suka jawab, dia tak suka sudah. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa dalam lingkungan manusia yang macam ni. Kemudian Jaril Junuk. Jaril Junuk ni jiran ada jauh sikit. Rumah dia selang 10 biji, jauh jugalah daripada rumah saya. Tak berapa kisah kan lah dia. Tapi payah tak elok, saya tak cakap terus dengan dia pada muka dia. Pada muka aku. Aku tak cakap dengan orang pada muka aku lah. Allah Ta'ala duk laknat. Nah? Jaril Junuk. Itu dinamakan jiran nak duk jauh-jauh. Kena jaga. Sahib Ibil Jambi. Haa, nak? Yang ketujuh, Sahib Jambi. Kawan-kawan. Sahabat-sahabat. Kita ni berkawan nak tau. Kita duduk dalam ni ada yang tak ada hubungan saudara kan. Ada tak ada hubungan seibu sebapa. Ada tak ada hubungan sepupu sepapat. Mak menakan-nakan tak ada. Kita berkawan atas dasar ukhuwah muslimah. Tak ada apa-apa hubungan. Ini dipanggil sahib. Ha. Kena jaga sahib, kena jaga. Jangan pilih-pilih kawan. Jangan pilih. Berkawanlah dengan semua. Oh, yang ni pilih. Hak yang ni kalau tak sama, tak mau. Ha? Hak yang ni tak berapa berharta, tak mau. Hak yang ni darjat yang rendah, tak mau. Dia nak hak yang darjat tinggi-tinggi saja. Nah, tak boleh. Sahib. Ini dimaksudkan. Sahib bukan saya kata. Allah kata. Kalau kamu nak jadi hamba yang bertakwa. Kalau tidak, tinggal takwa saja. Nah, tinggal yang tu saja. Kemudian, hak yang kesembilan ni sebenarnya, Wama Malakat Aidin. Kita tak ada hamba, nah? Tak ada hamba. Sekarang, sistem perhambaan memang dah terhapus. Mungkin yang ada daripada segelintir yang tidak diketahui, ya. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi. Orang-orang yang tak boleh nak berbaik dengan 8 jenis makhluk yang kita sebut tadi ni, orang ni macam mana? Ni ayat yang 37. Itu saya kata kena patah balik. Tidak, ayat tu tergantung. Ha? Orang yang macam mana, dia kata. Orang ni dia kata, Alladzina yabkhulu wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kata Allah, orang ni orang macam mana? Orang sebegini, orang yang tak mau buat baik dengan 8 jenis manusia ini, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bakhil. Istilah bakhil. Istilah bakhil iaitu orang yang mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah. Nah, itu istilah bakhil. Dia sayang lebih kepada hartanya melebihi cintanya kepada Allah. Sama ada, okey? Sama ada harta itu berbentuk harta material
Contoh kata, wang ringgit, emas, permata, harta benda dan sebagainya. Ataupun harta itu berbentuk ilmu. Ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu itu ilmu yang berdasarkan ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Orang ini kalau yang tak mau sebar, tak mau share, tak mau kongsi, orang ini termasuk dalam kategori bakhil, kata Allah. Kedengkut. Dia pandai sikit. Orang tanya, tak boleh. Oh, kami pi belajar susah payah. Mahal-mahal. Nak bagi peri. Kalau nak belajar, mai penyerah abang 500, aku ajar. Ini disebut sebagai bakhil. Itu pandai tapi tak mau share. Nah, semua berharga, kita susah payah pi belajar. Tengok-tengok. Macam tu saja nak bagi free ke orang. Mana boleh ada rahsia yang masih tersembunyi. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan kata, bakhil dari segi ilmu. Jangan bakhil dari segi ilmu. Pemurahlah. Kita tak ada harta untuk kita infakkan. Mungkin kita ada sedikit kepandaian. Berkongsilah. Nah, ada yang tak boleh. Nah, bila ada yang meminta kita tolong seajak, saya tak erti. Sebab itulah guru Al-Quran ini adalah guru yang terbaik, kata Allah, sebaik-baik manusia. Orang yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Itu sebaik-baik manusia. Orang yang belajar Al-Quran ini rela diri dia ditegur. Dia rela ikut orang yang dia lebih rendah daripada dia. Nah, mungkin sebelum ni dia hanya pandai orang tu biasa-biasa saja. Tengok-tengok dia kena pergi mengaji dekat kawan tu. Sanggup merendahkan diri dia untuk belajar. Sanggup mengaku, aku tak reti. Aku yang sahaja. Kata si kawan ni, aku pun tak pandai. Ha, jawapan tawaduk tu, nah. Dia pandai. Aku pun tak pandai. Tapi bolehlah takat-takat apa betul. Nah, hak selebihnya, cari guru yang lebih mursi. Apalah dia kata, janji boleh bunyi bagi sedap sikit. Selama ni, bunyi lagu Siam cakap Melayu lah. Tong, tang, tong, tang, tong. Bila belajar, jumpa guru hak yang tak wabah muktabar tu, cantiklah sikit bunyi dia. Nah, cantiklah sikit. Tak adalah kelak sangat. Dia ni dengar di telinga apa-apa kelaknya bunyi. Kadang-kadang kita ajak lagu lain, dia bunyi lagu lain. Kita paksa dia bagi bunyi. Rasa-rasa macam nak kalih lidah dia tu. Dan dia pun rela ditegur. Tak apalah kata pila apa pun kat dia. Nah? Dia rela ditegur. Sebaik-baik manusia. Kita jangan kedekut. Share sama sikit. Yang ni yang dikatakan amal jariah. Nak bawa balik di sana. Nah? Kalau kedekut, mati. Dia mati sekali dengan kita. Habis. Tak ada ilmu yang dipraktiskan walaupun kita dah mati. Rugi. Rugi. Okey. Itu bakhil ilmu. Bakhil dari segi harta ni memang kita semua maklum lah. Nah, memang semua maklum. Saya nak cerita satu kisah. Ni zaman sahabat. Bukan zaman Rasulullah lah. Ini zaman sahabat. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seorang lelaki, dia kerja dia tukang kasut. Nah, ha? Dia kerja dia tukang kasut. Dengan tekun dia bertukang. Sehingga kan kerja dia cantik, teliti, halus. Orang suka sangat pi tempah kasut dekat dia. Kemudian orang tengok dia ni miskin lah. Tukang kasut nampak miskin lah. Nampak miskin. Selalu dapat bantuan. Kalau zakat pun dicabar dekat dia. Dia tak kira banyak. Dia ambil. Apa bagi apa dia ambil. Semua masuk poket. Dalam persatuan peniaga ni, adalah bila nak kena keluarkan zakat, zakat perniagaan lah. Nah, dia pakai kutip lah adalah amil yang tukang kutip zakat di pasar tu.
Dia tak pernah bagi. Dia tak kahwin. Tak ada beranak pinak. Eh? Jadi, harta dia ni dia tak belanja. Dia akan tunggu di pasar tu. Siapa yang niaga tak habis, tak kira nanti bagilah dekat dia. Orang kesian tu kan kasut. Eh? Orang kesian. Nak bersedekah, jauh sekali. Dia kata dia pun susah. Eh? Baju dia yang koyak tu dia nanti tampung lah. Dia kan ada segala gunting, jarum, tampalan, nah semua ada dekat dia tu kan kasut. Kemudian, sampai satu masa tu dia berjiran dengan tukang jual roti. Dia berjiran dengan tukang jual roti ni memang rajin bersedekah. Dia dah tunggu kawan tu lah tempih-tempih bagi kat dia. Tapi kalau hari-hari sangat dia tu menyampah lah. Kita pun kalau sangat-sangat dah bagi kat orang yang sama. Yang takkan dah ada duit kot no. Orang macam bahan banyak. Tapi dia tak pernah mengeluarkan apa-apa. Pokoknya dia simpan. Kemudian satu hari dia tak main, dia tak buka. Kedai kasut dia tu dia tak buka. Bila dia tak buka, tempahan dia makin banyak. Masuk hari ketiga dia tak main. Si tukang roti ni. Labi tengok sak, dia kata mana pi kawan ni. Tiga hari dah tak main. Bila tanya rumah dia ni siapa pun tak tahu. Rupanya rumah dia ni terpencil. Daripada semua orang tanya-tanya, dia berkata adalah rumah dia. Di hujung kampung lah. Nah, bila rumah dia ni, insil pun nak terkeluar. Hang ketuk darah sikit, terkeluar pintu. Punya miskinnya. Punya miskinnya. Insil pun nak terkeluar. Kawan ni pun bagi salam, bagi salam, bagi salam. Tak ada siapa jawab. Tak ada siapa jawab. Dia pun balik. Dia ingat sakit kot kawan ni ni. Ya? Esok ribu pula. Sebab dia tengok tak buka kedai juga. Ya? Tempahan semakin banyak. Dia pun nak nasihat lah dekat kawan dia ni. Dah tempahan banyak, ambil lah pekerja. Tak mau. Lagi nak kena bayar upah. Nak cerita punya kedekutnya dia ni. Ya? Lepas tu kawan ni pergi lagi. Nak ketuk derah-derah takut dinding tu runtuh. Rumah tu insil pun kita kata dah terlebih dah. Nak terbit keluar. Lepas tu dia pun jengok. Jengok lah melalui insil lah terkeluar tu. Jengok nampak ada kawan ni. Kawan ni pun bagi salam lah kot lubang tu. Kok-kok dia tak dengar. Dia dengar. Dia kata tak ada apa ambil balik lah. Tak ada apa aku sihat je ambil balik lah. Sebenarnya dia sakit lah. Dia sakit. Sakit tua. Sakit yang memang nak menjemput kematian. Aku tak ada apa dah kata ambil balik, ambil balik. Jangan mai dekat pun jangan. Aku ada sejenis penyakit yang berjangkit. Kalau mai, kena ke. Ha? Macam virus lah. Kawan ni pun takut lari balik. Seminggu tak buka kedai. Oh, tak boleh. Ni sahabat kita, jiran sebelah pula. Kena pergi tengok juga kawan ni pi. Ha? Kawan ni dia pi. Dia pi dengan kawan dia. Jom sat kita pergi tengok. Jangkit lagu mana. Dia pun pi sengak-sengak hari tu. Nak tengok. Rupa-rupanya dia duduk bersembang. Seorang-seorang dia di dalam rumah. Dia sembang dengan harta dia. Dia yang dia dapat keuntungan daripada perniagaan dia. Dia tukarkan kepada siling emas. Nah, dinar. Dia tukarkan pendapatan dia itu kepada siling emas, kepada dinar. Kemudian dinar tu dah jadi banyak. Kan dia kedekut? Allah Ta'ala ni dia bagi. Ha, kedekut, aku bagi istidraj. Lagi banyak. Lagi banyak. Ni istidraj. Ujian Allah nak. Dia sembang apa dengan siling emas dia? Dia kata, aku ni yang rasa-rasa macam tak sihat dah. Nak mati dah. Orang selalu kata, mati tak boleh bawa harta. Tapi aku nak bawa. Dia telan. Dia rendam siling dinar dia tu dalam minyak zaitun. Dia telan. Sebab apa? Nak memudah. Nak melincinkan
Silin tu masuk dalam perut dia. Sampai tahap tu dia punya bakhil. Dia punya cintakan harta melebihi cinta pada Allah. Padahal dia tak tahu yang tu Allah yang bagi. Tak? Hang patut cinta yang kaya tu. Dan berhak cinta harta dia dalam cinta kat dia. Segala miliknya akan diberi padamu. Yang orang bakhil ni sebenarnya bodoh. Tak? Orang bakhil ni dia bodoh. Kemudian dia telan. Telan. Nak masuk dalam perut dia. Dah dia memang sedia sakit. Dia lagi-lagi sakit. Kita ni kalau tertelan bihik sili ni madik, terus sudah lah. Aku nak pergi sakit doktor. So, takut sekali lagi dia palam tentang mana-mana. Aku tak boleh menyawa. Punya takut. Kan? Ha. Tak mahu kita nak telan. Dia telan. Dia telan lama-lama. Rupanya hak seminggu tu duduk telan duit dinar dia tu lah. Tu yang tak ada. Tak ada di tempat mereka. Dia ingat dia pun dah kaya dah. Lepas tu dia kata, oh macam tu. Rupanya dia kata, aku ni sayang sangatlah dekat hang. Dia duduk sembang dengan dinar dia tu. Ha? Dia telan. Asbab daripada dia telan dinar dia yang terlalu banyak itu menyebabkan dia sesak nafas dan mati. Mati tu kan. Ambil ubang. Ha? Ha, ambil ubang. Abang sayang sangat kan? Mati terus. Entah mungkin dinar tu pun macam kita pun dalam tabung lah penuh sampai kita kat ni lah. Ha? Habis lah. Dia ingat perut ni sebesar perut kita ni, oncang perut kita kan besar orang-orang lah. Dia besar lapak tangan ni saja. Kan banyak mana lah nak asak dinar tu buat masuk. Kan? Kemudian hak yang mereka ni duduk mengendap. Dia mati. Dia peringat cerita dia mati. Bukan dia mati saat dia duduk mengendap tu. Dia peringat cerita kata dia mati. Sembang dua-dua orang ni. Dia mati. Kita belah perut dia. Kita ambil dinar tu. Ini kata timbul perasaan tamak. Nah? Kata hak seorang lagi. Kita jangan belah lagi. Kita habak semua kat orang dulu. Biar api tanam. Malam kita korek mayat dia, kita belum. Baru tak ada siapa tahu. Asyikok lagi pun cerdik-cerdik lagu dia. No? Lepas tu dia pun istiarlah kata si tukang kasut ni mati. Orang pakat-pakat mai lah tengok dengan pakat kesian lah. Yang tak tahu pun ni kesian lah. Ha? Tapi angkat jenazah dia punya berat lah. Mau tak berat dinar penuh dalam tu. No? Beratnya. Nah, berat sungguh mayat dia. Depa kata berat pasal dia kedekut ni, pasal tu mayat dia berat. Depa kata dia bukan tak ada duit sangat, tapi dia kedekut. Maka mayat dia tu berat dengan sebab dia kedekut. Dia bakhil. Lepas tu pilih tanam. Lepas pilih tanam projek dua orang kawan ni. Nah, buat projek. Korek balik mayat dia, belahlah perut. Belah perut awal-awal yang jumpa adalah cacing. Berulat. Cacing tu dia pun tak masuk dalam perut. Kita dalam perut kita ada cacing tu. Dia akan keluar lah. Nah? Dia keluar dia nanti nak makan balik kita. Nah? Jumpa binatang dulu punya besar-besar. Man. Di sebalik tu, dia pun suluh lah dengan cahaya pelita ni. Nampak berkilau-kilau. Dinar tu lah. Dinar tu lah. Tapi dinar tu, depa nak ambil tak boleh. Panas macam bara api. Panas macam bara api. Kata seorang lagi kawan, yang bengong lagu tu juga. Panas lah. Duduk dalam perut. Benda duduk dalam perut memang panas. Kemudian, duduk pula dalam tanah. Lagi-lagi panas. Dan ni kita korek, kita ambil juga-juga. Depa ambil macam pegang bara api tu. Nah, menyebabkan tangan mereka cedera. Kedua-dua belah tangan mereka cedera. Lari pula tak boleh nak ambil. Satu pun tak boleh ambil. Dia jadi lagu ketih bara api. Ha? Lepas tu kata seorang lagi ni kita kena kambul juga ni. Sekejap lagi orang semua tahu pasal apa mayat dia dibongkarkan. Sambil mereka kambul tu mereka balik lah. Tangan mereka makin teruk. Makin hari makin teruk. Makin lama makin teruk. Nah. Kemudian tak tahu macam mana, berubat
berubat punya berubat, jumpalah seorang wali Allah. Jumpa seorang wali Allah. Wali Allah ni kata, cerita perkara yang sebenar. Punca apa penyakit hamba ni? Daripada tangan, dia merebak pergi sampai ke badan. Dia naik sampai ke muka. Lah ni cerita. Apa punca dia boleh hamba kena penyakit yang sama? Dia bercerita perkara yang sebenar. Dia kata, sebenarnya, harta kita ni, bila mana kita mati, memang tak boleh bawa mati. Bila kita nak bawa mati, lagu cerita tukang kasut ni, dia dah tukar. Dia ditukarkan menjadi neraka. Api neraka ni, dia bukan kalau kena bakar, kena sikit saja dekat kita. Dia akan hancur, kena sikit saja. Itulah macam cerita, tentera Ababil, dia bawa orang besar kacang kuda dia. Jatuh timpa akhirnya, dia makan diri habis. Dia jadi seperti daun yang dimakan ulat. Macam itulah harta dunia kalau dibawa ke akhirat memang tak boleh bawa. Dengan cara kita. Tak boleh dengan cara kita. Kita kena bawa dengan cara yang Allah bagi tahu. Inilah yang ayat 8 jenis makhluk yang Allah bagi tahu ni. Hampa buat baiklah. Hampa jangan kedekutlah dengan mereka. Nah, kalau adik-beradik semua senang lenang, cari hak yang masakin, fakir miskin ada. Nah, fakir miskin tu kita bantu akhirnya senang. Cari pula yatama, hak yang yatim. Nah, berbedalah, berinfaklah kamu. Jangan sesekali kamu bakhil. Akhirnya, hak yang dua orang sahabat ni mati menderita dengan penyakit kulit itulah. Daripada mana kuman tu mai? Daripada tempisan kita kata. Api neraka. Nah, api neraka. Ini kata dengan kerana harta, manusia yang baik menjadi bakhil, manusia yang baik menjadi tamak. Nah, ketamakan harta. Walhal duit itu tak ke mana pun. Kalau dia kata dia nak bawa mati, dia tak boleh buat tambang. Dia tak boleh bayar rasuah kepada Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir nak main hukum dia, tak apa, dia kata dalam perut aku ada dinar, apa mampu ambil. Dia pun nak buat apa? Kenapa makan pun tidak, minum pun tidak, bernafsu pun tidak. Tak ada harga. Di sisi para malaikat, segala harta kita langsung tiada harga. Jangan lu ingat nak bawa mati. Tapi boleh kita bawa mati dengan cara kita berinfak. Itu sebab tu Allah Ta'ala sebut di sini. Wa'angtadna. Kami sediakan bagi orang kafir itu azabam muhina, azab yang sangat-sangat hina. Kenapa ditujukan kepada orang kafir? Adakah orang kafir sahaja yang bakhil? Sedangkan pada cerita kita tadi orang Islam. Nah, maksud dia yang dikatakan kafir di sini orang yang bertuhankan kepada harta. Nah, bertuhankan kepada harta sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan dia yang kedua. Kok mana pun dia fikir, aku kalau tak ada harta ni, matilah aku. Aku kalau tak ada hal ni, siapa nak bela aku? Aku kalau tak ada benda ni, macam mana aku nak makan? Dia kata bertuhankan kepada harta. Dia lebih bimbang dia tak ada harta daripada dia bimbang dia tak ada Allah. Sebaliknya kita ni, kita dalam makhluk yang paling fakir apabila kita tidak ada Allah di hati. Tak datang mana kita nak minta tolong. Di mana kita nak cari pertolongan. Nama siapa yang kita nak seru. Kan kita selalu sebut Allah. Tapi kalau kita bertuhankan kepada harta, dia tak main tolong. Bila kita ada Allah, kita tak rasa miskin. Dalam keadaan macam mana punya susah, kita ada Allah, kayanya aku. Aku masih ada Allah di dalam hati. Kita sebut nama dia. Kita seru nama dia. Ketika mana kita dibenci. Kadang-kadang orang meluat tengok kita, kawan yang punya baik tu lama-lama dia terhasut dengan hasutan orang yang musuh kita. Dia dah tak mahu kawan dengan kita. Kita ni kalau kata kawan yang baik dengan kita dah tak mahu kawan dengan kita, rasa jauh sangat hati. Rasa semua orang tak suka. Serulah nama Allah yang Maha Mulia.
Yang Maha Terpuji, Ya Maji, ubah hati. Nah, ubah hati ketika sedih apabila orang tak mahu kawan dengan kita. Kadang-kadang dia main perasaan tu nak. Aku ni orang tak berkenan. Orang tak suka. Dia mainlah anak sayu dan buat ayat. Kita ni orang miskin. Orang tak mahu kawan dengan kita. Kita ni tak ada apa. Kita ni lagu tu. Ha, dia buatlah ayat-ayat sayu. Dan ayat sedih. Jangan sedih tu berlarutan. Kita ada siapa? Kita ada Allah di hati. Sebutlah Ya Majid. Ya Majid. Ya Majid. Bukan Pak Majid. Ya Majid. Lagi anak yang ramak dah panggil Majid. Mana mak? Ayah lama dah tak ada. Aku suruh nama Allah. Apa maksud Ya Majid? Yang Maha Mulia. Yang Maha Terpuji. Cukuplah dia memuliakan aku. Dan dia memuji aku. Orang lain tak mahu tengok aku pun sudahlah. Janji aku ada Allah. Ini kata Hasan Basri. Sesiapa yang menjadikan Ya Majid sebagai zikir harian mereka 99 kali, tak kira pagi ataupun petang, dia akan disayangi oleh semua makhluk. Sama ada makhluk itu bersifat malaikat, binatang ataupun manusia. Ha, nak bagi orang sayang? Kan? Oh, sekejap lagi pakat buat-buat pengasih pula. Kita nak bagi orang sayang, perangai kita jagalah elok-elok. No? Akhlak kita kena elok. Kan? Ni akhlak tak elok, datang dulu nak seorang sayang. Nah? Ya Majid ini menagih simpati, kasih sayang, rahmat daripada Allah. Bila rahmat Allah itu menimpa kita, mengenai kita, maka datanglah rahmat orang yang tengok. Binatang pun tengok kesian. Nah, ha? Anjing nak main gigit tengok-tengok, wuih tak berani, tak maulah. Kesian tengok dia. Nah, ha? Orang lain dan lintah anjing tu gigit. Main tang dia anjing tak kata apa pun, kesian. Ha? Sebenarnya baik nak jadikan Ya Majid itu sebagai amalan. Bukanlah mana-mana zikir tu 10 minit tak sampai. Tak sampai 10 minit. Dalam 5 minit selesai 99. Kalau lupa baca pagi, lepas subuh, baca petang, lepas asar. Lupa baca petang, lepas asar, baca lepas maghrib. Tak lama mana pun, tak sampai 5 minit. Dah selesai. Tak sampai 100 pun, 99 kali. Jangan kurang dan jangan lebih. Oh, aku nak bagi orang saya lebih, baca 1000. Hasan Basri kata baca 99 kali, sudah. Ha? Baik. Ayat seterusnya, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa may yakun asyaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Qarin-qarin yang kau nak sebut, qarin ni siapa, apa dia anak? Ada penjelasan di ayat ini. Tengok dah. Walladzina yunfiquna amwalahum, dan ialah yang membelanjakan hartanya supaya dilihat oleh manusia. Ini satu lagi golongan. Ha? Satu lagi golongan manusia yang tadi cerita pasal bakhil. Yang ini dia tak bakhil. Tapi dia nak belanja dengan syarat kena ria annas. Kena orang tengok. Kena tunjuk dekat orang. Ni nak bagi apa-apa ni panggil media. Mai tangkap gambar. Abak cerita. Lakon semula. Baru ni ada hak yang membantu rakyat yang kena banjir tu, dia buat lakonan semula. Wadah tau. Ha. Yang berlakon tu pun orang depan juga nak berlakon. Hampa duduk di bawah. Hampa duduk di atas, duduk di bawah. Eh, kembali nak roti hampa sambut. Katalah terima kasih. Rakan-rakan. Buatlah rakaman. Masuklah dalam video semua orang tengok. Kalau tidak, tak mau pergi. Tak mau bagi. Bersedekah. Yunfiquna amwalahum. Bersedekah. Membelanjakan harta. Tapi semata-mata nak suruh orang tengok. Suruh orang puji. Suruh orang sebut-sebut nama dia. Kalau tidak, tak ada pemberian. Tidak ada infak. Yang ni pun bakhil juga.
termasuk dalam golongan bakhil. Bagi, tapi nak kena tunjuk kat orang. Dalam Al-Quran juga dia cerita, boleh tak kita bagi kalau nak tunjuk dekat orang? Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat, kita bagi, orang tu tengok, dia nak bagi sama. Kita nak menggalakkan orang memberi. Maka kita bagi. Kita tulis kat situ. Saya bagi 500. Hei kawan ni tengok, aku nak bagi juga. Tapi tak ada lah sampai 500. Ada 5 ringgit saja. Boleh. Kawan ni kata, saya tak sampai 5 ringgit. Ada 5 kupang. Boleh. Jadi, yang ni dibolehkan kita tunjuk pada manusia untuk memberi galakan pakat-pakat bagi. Pakat-pakat bagi. Bagi tahu dekat mereka. Walaupun sedikit saja infak kamu, itu tetap dipandang oleh Allah, kerana Allah Ta'ala tak pernah pandang pada kuantiti. Banyak mana kita bagi. Tapi Allah Ta'ala pandang pada banyak mana ikhlas dalam hati kita memberi. Yunfiq, orang yang berinfak kerana Allah. Bukan kerana nak tunjuk kepada orang bahawasanya dia boleh bagi banyak. Tapi kalau orang tak tengok, dia tak bagi terus. Kan kita tengok yang lagi satu yang perangai yang salam dengan Nuri ni. Ada sampul kan? Ada yang dia nak salam juga. Dia bubuh sampul kosong. Nah, sampul kosong. Tuan rumah ni, tuan rumah. Tanyalah mana-mana Nuri. Dia tak minta. Dia panggil yang pemain makan. Tapi orang yang pergi tu nak tumpang infak. Nak tumpang bagi. Bagi tak bagi pun tak apa. Dia tak kata apa. Tok rumah bagilah. Tok rumah tak bagi apa dia tu. Tangan licin dia tak ada apa. Ha? Tapi biasanya orang buat penuh kan ni dia tak mengharap apa-apa. Dia nak jamu orang makan. Tapi bila sahabat-sahabat pakat bawa mat, tak apa. Dengan besar hati dia menerima. Dan duit yang dia dapat daripada sampul tu, dia buka-buka, dia kira, dia bayar balik kat catering. Itu kenduri dari sahabat-sahabat dia. Tumpang kenduri. Tak apa. Boleh. Tapi hak yang bagi sampul kosong ni, kesian dekat tuan rumah tu. Kalau nak hang tak ada, hang tak payah bagi. Jangan berpura-pura. Ini dinamakan menipu. Dan kerja ni berdosa. Kerja ni kerja berdosa. Dia malu, takut tak ada apa dalam tu, no? Takut tak lagi. Orang semua salam ada sampul. Dia tak ada apa dia pun. Lipat-lipatlah sampul tu. Dia bagi. Kita bersangka baiklah, no? Dia malu kesian, dia nak makan kenduri. Tapi dia malu, dia tak ada duit. Ha? Walhal dia sedang menipu. Sebenarnya dia menipu. Dan menipu itu adalah berdosa. Nah, menipu adalah berdosa. Okey. Orang tak tengok pun tak apa. Nah, janji Allah tahu. Orang yang sedemikian, kata Allah, wala yu'minuna billah. Orang yang sedemikian ni, orang yang memberi, yang berinfak, semata-mata nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, suruh orang tengok, suruh orang puji, mereka ini di antara yang bakhil. Mereka ini juga tidak beriman dengan Allah. Kalau yang beriman dengan Allah, dia tak kisah. Bagi banyak mana pun orang tak sebut nama dia pun tak apa. Janji Allah tahu. Dia buat baik macam mana pun orang tak sebut pun nama dia. Orang sebut nama orang lain. Amba tengok tu dia tak sebut nama aku yang punya susah payah bagi. Tak apa. Tak sebut pun tak apa. Janji Allah tahu. Para-para malaikat tahu. Roket dan artis sedang mencantik. Tak kisah. Nah? Sebab dia beriman dengan Allah. Dan beriman dengan hari akhirat. Isu ni kita ambil di akhirat. Nah, apa yang kita bagi hari ini, apa yang kita infak, apa yang kita belanja hari ini di dunia, kita akan ambil di akhirat sebab kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi tak kisah. Apa nak sebut-sebutlah, tak masuk pun sudah. Siapa tak tahu lagi bagus. Orang dah sebut sangat-sangat pun iman. Orang tak tahu lagi bagus. Nah, kalau orang tahu bagus juga lah. Kan? Tapi orang tak tahu lagi bagus. Jadi, sebab orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dia tak susah hati. Allah tahu, di akhirat esoknya aku ambil lah. Nah, saham yang telah pun aku belanjakan. Dia kata,
Wa may yakunis syaitanu lahu qarina. Dan kemudian barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai qarina, yang kita dah sebut qarina, qarina, qarina ni apa dia? Sahabatnya. Sahabatnya, baik. Perbincangan tentang qarin. Ya, qarin. Kita dilahirkan dengan satu kembar kita yang bernama qarin. Bukan Karim, tapi qarin. Ya, qarin. Kembar kita ini dia bersifat nafsu amarah. Nafsu amarah ini yang selalu membisikkan kejahatan dalam diri kita. No? Dia selalu membisikkan kejahatan. Okey, kita tengok. Bayi yang baru lahir. Ini kajian ulama usuluddin. Nah, bayi yang baru lahir. Satu ketika dulu kita pernah menjadi bayi. Kau main besar ni dah. Siapa yang main dah? Saya main besar. Sedia-sedia ada besar ni. Dah. Nah, satu ketika dulu kita pernah menjadi bayi. Kita pernah lahir bersama satu lagi sahib kita yang bernama Qarin. Yang membisikkan kejahatan. Kita tengok budak-budak bayi yang duduk tidur. Kadang-kadang dia tengah-tengah tidur, dia gelar. Kadang-kadang dia sebek. Dia sebek, 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 dia teriak. Tak ada siapa pun buat dia. Mak yang ada dalam pantang, tak ada kerja tu, dia belik. Tengok anak dia. Kan? Oh, tengok-tengok dia sebek. Lagi dia sebek-sebek, dia teriak. Dalam tangisan sampai keluar, ayam mata dia. Kadang-kadang dia gelak. Biasa-biasa dia tak gelak, dia tak nampak pun muka mak dia lagi. Nak tengok bayi yang gelak ni, waktu mana dia tidur. Dia gelak seorang-seorang dia. Dia ada qarin lah. Ini kata ulama usuluddin lah. Dia ada qarin, dia ada teman. Yang duk musik dia. Ha? Yang duk acan dia. Musik tu musik apa? Mahal nak mati dah. Jaga mahal nak mati dah. Mereka semua nak tinggal seorang-seorang. Dia teriak. Dia sedih, dia teriak. Ha? Ha. Adalah. Itu, ini pendapat-pendapat ulama tentang qarin yang lahir bersama kita. Bahkan baginda Nabi SAW pernah mengaku beliau juga lahir bersama dengan qarin. Qarin, teman yang membisik kejahatan pada kita. Yang kita duduk seorang-seorang duduk suka sangka buruk dekat orang. Sakit hati dekat orang tu. Dengki, cemburu, hasad. Macam-macam lah. Senang cakap, busuk perut lah. Itu semua kerja qarin lah. Ha? Itu semua kerja qarin. Yang membisikkan kejahatan dalam diri kita. Dan qarin ni kata Allah, fasa'a qarina syaitan. Syaitan. Ada lah dekat kita? Ada. Ada. Kadang-kadang kita nak tidur. Waktu tidur tu lah dia main macam-macam. Sampai tak boleh lena. Urah-urah sejam dah pejam mata tak lena-lena. Orang pejam kita pejam. Tapi tak lena. Dia main teringat lah. Bukan-bukan. Itulah qarin. Ha? Tapi yang kata Rasulullah pernah mengaku baginda juga lahir bersama dengan satu qarin. Tapi Nabi SAW ni istimewa. Dia nampak qarin dia. Maka diislamkan qarin dia. Kita ni tak nampak qarin kita. Entah berkembang biak. Satu bah dengan maknya punya banyak. Beranak pinak. Tu yang kat kita ni jadi macam-macam. Punya pedah lah semayang nak bagi kosong. Angkat-angkat takbir tu ihram tu mainlah qarin. Bisik kau tu. Kau ni main bisik kau ni. Kau ni main abang kau tu. Ingat senang ke? Berapa ramai dah? Ha, beranak dengan kita satu. Dia berkembang biak tu saya kata mungkin satu bah dah kot. Dah? Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala yang membisikkan kejahatan diri dalam diri kamu itulah syaitan dan syaitan itulah qarin dan qarin itu fasa'a qarina itulah yang dikatakan sejahat-jahat sahabat yang al-yuwaswisu fi sudurinnas yang mewaswaskan di dalam dada manusia. Kita pun masuk dalam bilik ayah nak berudu. Syarat nak berudu, kena bersih daripada najis. Syarat. Kita pun cuci. Cuci. Syarat nak membersihkan najis. Yang betul-betul cuci.
hilang rasa, bukan rasa di lidah, tak lagi pi rasa di lidah, bukan rasa di lidah, rasa di tangan tak ada lendir dah, tak ada licin dah rasa kesat. Okey, itu rasa, tak lagi pi rasa di lidah, ustazah tu kata hilang rasa. Okey, rasa di tangan kena faham, hilang bau, hilang warna, tak ada dah kuning ke pekat ke coklat ke tak ada dah. Dah bersih dah. Ni dah basuh. Basuh sekali tak habis. Basuh dua kali. Basuh. Sampai kecut makhluk tu. Punya basuh. Basah akarina. Mana dah habis? Tak cuci. Hang kena basuh lagi tak cuci. Entah merocek dekat kaki hang kakak mana. Dia bagi tahu pula. Punya jahat lah korin ni. Kita kena ada satu kekuatan dalam diri kita. Lawanlah dia kerana Allah. Pasal apa? Dia bisik kejahatan macam tu. Biar dia bisik kejahatan macam tu, kita pun guna ayat lagi. Guna ayat lagi. Menyebabkan berlaku pembaziran. Nah? Dan kata Allah Ta'ala, orang yang membazir tu saudara syaitan. Ah, betul lah. Korin. Dia nak suruh jadi semua-semua saudara dia. Nafikan perasaan tu. Jangan jadikan syaitan itu sebagai sahib kita. Sebagai teman kita. Walaupun memang kita akui adalah, saya akui ada dalam diri kita. Nah, waktu Anmai bisikkan-bisikkan hak tak bagus itu, itulah korin dah. Kita cepat-cepat hamba dia. Apa dia? A'udzubillahi samial'alim minasyaitanirrajim. Minta lindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada syaitan yang kena rejam. Bila pun a'udzubillahi minasyaitanirrajim pun boleh. Nah, hambat dia, bakar dia. Itu korin yang ada dekat kita. Sebab kita tak nampak nak bagi dia masuk Islam. Kan? Dan Allah sebut nah di sini, fasa'al qarina, sejahat-jahat kawan, itulah syaitan. Jangan jadikan dia sebagai teman kita. Teman yang paling di laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai kawan-kawan kita yang ada. Berkawanlah dengan dia, bersembanglah dengan dia, mintalah nasihat kepada dia. Ha? Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita minggu depan kalau ada rezeki. Kalau Omicron tak menyapa kita, insya-Allah minggu depan kita main pula. Kalau dia menyapa kita, tiba 6 bulan pula, no? Apalah daya, no? Apalah daya kita kan? Baik, insyaAllah nak. Kita akan sambung ayat yang ke-39. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ada soalan tak nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Buat video. Boleh dah buat video. Okey, baik-baik. Tentang video ni nak. Orang mati, yang satu wajib boleh buat kepada dia kalau dia belum berhaji, wajib dihajikan. Nah, kalau dia belum berumrah, wajib diumrahkan. Kalau dia ada puasa yang tertinggal, kita orang yang duduk dekat dengan dia, kita tahu mana puasa yang dia tinggal. Kalau dia tinggal itu dengan sengaja, maka wajib dibayar fidyah dia. Dengan syarat dia ada duit, guna duit dia. Kepada waris untuk bayar. Siapa suruh tinggal puasa dengan sengaja? Tapi kalau dia sakit, contohnya, dia sakit, sakit sampai mati. Tak boleh nak bayar puasa dia. Dia ni bayar fidyah saja, tak payah bayar puasa. Bayar fidyah saja. Maka yang diwajibkan adalah warisnya. Tengok pula waris tu, ada duit ke tak ada duit. Katalah waris tak ada duit, tak berupaya nak bayar saris cupok kerana dia sakit, memadailah dengan tolong bayar puasa dekat dia.
Tapi kalau kata waris tu berduit lah, ataupun si mati tu kan, kita pergi tengok jenazah kan, kita nanti bubuk dalam balang kaca dia tu kan, dalam tabung-tabung, ambil dia tu, tak usah buat kenuri. Dia kira nak puluh buat kenuri, jangan buat kenuri. Kira bayar fidyah. Bayar dulu fidyah puasa. Bayar tu wajib. Nah, duit yang dalam tabung tu dah kira duit dia. Yang ni dia kira malam ni roti canai sudah lah. Esok sekarang lusa kita buat nasi. Puasa tak kira. Bayar puasa dia dulu. Wallahualam. Ada soalan? Sahabat-sahabat alam maya kita ada soalan? Kita ada sahabat alam maya nak? Alhamdulillah. Terubat rasa rindu hati saya nak. Subhanallah. Sukanya tengok. Bahagia sangat saya dapat bersua wajah. Tuhan saja yang tahu. Merindu orang duduk dalam rumah seorang-seorang ni tau. Tengok dinding kan. Teringat saat-saat kita berjalan kaki. Sama-sama masuk dalam surau. Allahu Akbar. Berpeluk erat. Pipi bertemu pipi. Subhanallah. Kadang-kadang menangis serang-serang. Di manakah rangkulan erat ukhuwah yang pernah kita jalinkan bersama. Telerai macam tu saja. Macam itulah juga no. Mati esok kita bawa nasib kita sendiri-sendiri. Inilah Imam Syafi'i menangis. Cari aku di akhirat nanti. Tolong cari saya lah. Tolong cari saya di akhirat nanti. Assalamualaikum Ustazah. Okey, puasa ikhlas dah. Nak kata betul-betul ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Yang dikatakan ikhlas ni, sesuatu yang kita bagi, kita tak ingat dah. Yang kita bagi, kita tak harap dipuji. Dan kalau orang kaji pun, kita tak rasa apa-apa. Itu ikhlas. Nah, menang tak megah, kalah tak punah, kalah tak rebah. Itu ikhlas. Kita bagi, banyak mana yang kita bagi tu, kalau sekalipun tak dikenang, pun kita tak rasa apa. Tak apa, aku dah bagi. Orang tu, orang pakai sebut, orang tu bagi, orang ni bagi. Orang bagi dah, adalah sikit. Itu ikhlas. Dia tak minta pun disebut-sebut. Malahan dia pun tak tahu banyak mana. Kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu banyak mana. Ha? Itu ikhlas. Itu konsep ikhlas. Baik, kita ada soalan daripada sahabat alam maya kita. Ya, silakan. Siapa dia? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita sedekah untuk ahli keluarga kita? Contoh macam suami kita sedekah dekat isteri. Macam suami kita sedekah untuk kita, untuk isteri. Okey, okey. Bersedekah pada ahli keluarga. Boleh tak kita bersedekah pada ahli keluarga? Suami sedekah kat isteri, isteri sedekah kat suami, mak sedekah kat anak, anak sedekah kat mak. Boleh. Boleh. Apabila kita berinfak harta melalui ahli keluarga kita, dapat 20 kali ganda pahala no? Banyak. Tapi tengoklah keadaan kalau ada suami dah kaya beli anak. Ketua tu tak pergi mana lah. Pergi kat aku pergi kat hang. Dimai-dimai tangguh. Tapi dia tahu suami dia tak ada pendapatan. Nah, dia ada lebih, dia sedekah kat suami dia. Pahala 20 kali ganda. Daripada dia bagi dekat orang lain. Banyak pahala kita bersedekah kepada ahli keluarga. Di kalangan anak kita ada seorang dia susah. Kan? Kita jadi mak ni, mak dia orang kaya. Ada pencin, ada rumah sewa, ada itu, ada ini. Dia sedekah dekat anak dia. Sebab anak tu kurang sikit. Pahala 20 kali ganda. Daripada dia bagi dekat orang lain. Nah, jadi, adakah dikira Allah Ta'ala suruh sangat-sangat kita bersedekah di kalangan ahli kerabat. Tetapi yang layak. Kalau dah sama-sama kaya, ni aku hadiah kat hang. Aku sedekah kan? Hang sedekah kat aku. Tapi mana? Kau pusing kau tu je. Itu tak boleh. Nah, diharuskan
malahan digalakkan sangat-sangat untuk kita bagi dekat adik-beradik kita yang susah pun. Tak kira walaupun dia suami. Nah, atau suami nak bagi dekat, isteri mohon tak kerja. Nah, aku nak sedekahkan. Rantai labuh sampai ke pusat. Oh. Ambil. Nah. Okey. Okey, Allahuakbar. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama kasih. Ya, silakan. Okey, boleh tak zakat kita bagi kepada suami? Isteri boleh bagi zakat pada suami dengan syarat suami dia termasuk dalam asnaf yang 8 tu. Suami dia fakir miskin ke? Nah, yatim piatu bukan dia ada kan? Nah, dia layak menerima. Boleh. Sebab apa? Sebab suami bukan tanggungan isteri. Jadi dibolehkan. Ha? Allahuakbar. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bina? Ya, ada sahabat alam maya. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Saya nak tanya ni, kalau macam puasa tadi, mana pewaris boleh kena tolong ganti, kena tolong qada ke dia kan? Tapi kalau macam kata orang tu dia sakit, tenat ke macam, tapi dia sedar lagi, tapi dia macam kritikal lah. Tapi dia duduk di ward, di hospital, lepas tu macam tak, kalau keadaan sekarang ni kan dia tak bagi orang jaga pun semua kan? Lepas tu, dia macam kata buat semayang tu mungkin dia tertinggal, mungkin dia tak boleh nak buat apa gitu kan. Sebab tu sampailah dia meninggal. Macam mana kita nak tolong dia, nak tahu dia tu. Buat semayang tu macam kita nak buat macam mana. Okey, buat semayang lah. Semayang untuk orang yang duduk, yang sakit dalam keadaan kritikal. Orang nak jaga pun tak boleh. Nak tolong hidupkan dia. Nah, kemudian dia sakit berterusan, dia tak boleh nak mengerjakan solat. Dengan sebab sakit yang teramat sangat. Sebenarnya dalam solat ni Allah dah ajak dah melalui lidah Rasulullah. Tak boleh sembahyang macam mana pun selagi ada nyawa kena sembahyang. Walaupun tak ada wudu. Walaupun tak boleh bergerak apa. Mata pun tak boleh bekerja dengan hati kita solat. Tapi yang kata solat menghormati waktu tu sembahyang juga. Dia tak cukup sempurna, aurat tak tutup habis. Sembahyang juga. Tak ada siapa berwudu untuk dia. Syarat sah solat kena ada wudu. Sembahyang juga. Walaupun menggunakan isyarat hati. Kecuali kalau hati tak boleh berfungsi. Seperti contoh orang yang koma. Atau pengsan. Atau ditidurkan. Tidak terus mati. Dia tak dikira dah. Dia tak payah khabar dah. Ataupun dia koma. Katalah orang tu dia koma untuk masa 5 bulan. Adakah dia kena khabar semayang dia? Tak kena khabar. 5 bulan, lepas 5 bulan. Dia koma, dia mati. Dia kena bayar fidyah dia untuk semayang dia. Tak payah. Hanya puasa sahaja. Yang dikira fidyah. Sembahyang tidak dikira fidyah. Maka kalau dia mati ketika itu kerana dia koma atau dia pingsan. Ha? Ataupun dia tidak waras. Dia gila terus. Tak payah bayar, dia. Tapi puasa, kena kira. Nah, kecuali orang gila. Tak payah bayar, puasa dan tak payah bayar, dia. Sebab tu kita kata orang gila ni, orang bahagia dunia akhirat. No? Orang gila ni bahagia dunia akhirat. Di dunia pun dia bahagia, dia tak pakai selok pun dia gila, seronok juga, kan? Di akhirat lagi-lagi lah sebab Allah Ta'ala tak meletakkan kewarasan dalam akal dia. Wallahualam. Okay. Terima kasih, Sazah. Sazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sazah, saya nak tanya benda yang sama tapi berkaitan lah. Yang pertama, saya tak berapa confident sangat nak ajak. Tapi duk ajak lah cucu saudara mengaji. Berdosa lah kalau saya ajak tu tak betul sangat. Okey, baik. Ni kita cerita bab mengaji Quran lah. Nah. Orang minta kita mengajar. Ha? Okay. Orang minta kita mengajar jadi guru Quran.
kita rasa macam kita ni tak berapa nak pandai. No? Tapi dia minta sangat. Dia lagi tak pandai daripada kita, sebab tu dia minta dekat kita. Kita pula tak berapa confident, Lisa. Bolehkah aku ni? Aku ni bolehkah? Kita pun tak tertanya-tanya. Okey, baik. Ini saya nak bagi. Wasiat Imam Asy-Syafi'i. Mengajarlah sampai kamu pandai. Jangan tunggu pandai baru nak mengajar. Daripada kita mengajar, ilmu Allah Ta'ala akan hantar. Daripada kita tak reti, kita akan reti. Ilmu ni sebenarnya dari Allah. Dia yang akan bagi kepada kita. Sebab tu kata Zulkarnain, dia mendapat ilmu laduni. Nah, kita berusaha. Kita membantu orang yang memang berhajat sangat-sangat. Kita dah kata, ish, saya ni tak apa pandai. Saya ni tak apa boleh. Tak apa. Tolong saya. Tolong saya. Dia minta tolong. Hasil daripada hajat dia, kita tunaikan hajat dia. Dalam keadaan kita rasa kita tak pandai ni, Allah Ta'ala akan beri kepandaian kepada kita. Itu wasiat Imam Syafi'i. Mengajarlah sampai kamu pandai. Jangan nanti pandai, baru nak mengajar. Kalau nak nanti pandai, kita ni sampai bila-bila tak pandai. Nah? Dan dia kata, bersedekahlah sampai kamu kaya. Jangan tunggu kaya, baru nak bersedekah. Nah? Ni mak saya selalu pesan kat saya. Kan kalau orang rasa susah nak bersedekah. Kita masa tu kan akan hidup bengong. Dah lah susah nak bersedekah lagi. Bersedekah lah dah. Tak lagi betul. Nah? Allah itu maha kaya. Hang bagi kot jalan dia, dia akan bagi. Begitu juga dengan mengajar. Nah? Kita ajaklah letakkan yang kita tahu. Sekadar yang kita termampu. Nah? Sebab tu, bila habis mengajar, sebutlah Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu, kita tak tahu apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan benarlah apa yang kita kata. Nah? Mengajarlah. Nah? Jangan kerikut dah. Nah? Jangan bakhil, insyaAllah. Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ustazah. Ustazah. Yang kedua, macam Ustazah kata dah, bila dah ajak cucu saudara tu, anak jiran tu nak suruh juga ajak. Saya bukan kedekut saya. Okey, tak apa. Tak apa, teruskan. Teruskan. Teruskan, insyaAllah, insyaAllah. Nah. Kita teruskan. Walaupun kita mula mengajak seorang, sekali lagi orang umir. Mari tolong ajak kau ni. Mari tolong ajak kau ni. InsyaAllah, teruskan. Nah. Teruskan kerana Allah. Atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada soalan lain? Terima kasih, Ustazah. Ada soalan lain? Tak ada dah? Okey, tak ada. InsyaAllah nah, kita akan sambung ke depan. Nah. Esok ada satu lagi kuliah di Masjid. Masjid Batu Mau. Nah. Siapa yang berkesempatan, kalau boleh hadir, hadirlah. Nak duduk bawah saya. Malaikat. Kalau tak boleh hadir, ada yang dengar rakaman, ada yang bergoogle meet. Di mana pun juga, istiqamah di atas jalan Allah. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت شهادة وعند الموت جنة ونعيمة يا أرحم الراحمين Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah.